Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi bersama saya Kang Ade ya di channel Liputan Garut. Hari ini saya berada di Begenit ya. Di mana melihat situasi dan kondisi Begenit saat ini pembangunannya, yuk ikuti channel saya perjalanan untuk melihat-lihat Begenit situasi dan kondisinya. Oke, check it out. Ya, Bergi Garut ya, ini berada di sebelah mungkin barat atau timur ya, ya teh. Soalnya kan untuk Begenit 1 sebelah sana. Jadi ini yang di Desa Sukamukti ya, yang ada masjid. Ya, ini yang viral itu ya. Inilah situasi dan kondisi keadaan di sini ya. Mungkin 90% lah ada, udah ada. 95% mungkin udah jadi ya. Kita lihat ini juga buat parkirnya di sini. Parkir masuk ya. Jadi ntar pos itu bakalan ada dua ya. Pos 1 yang Begenit 1, pos 2 di sini. Mungkin sama Begenit 2 juga ada ya. Di situ ada. Wis. Saya ditemani bersama Kang Jo ya dari Begenit. Yuk kita lihat-lihat, kita masuk ke dalam. Ya, Bergi Garut, inilah tampak masjid ya, karena kita ada kendala ya, ini belum dibuka gerbangnya karena hari ini adalah hari Jumat ya, jadi kita belum bisa masuk untuk ke dalam ya. Nah, ini memang belum untuk apa, nggak sembarang orang yang masuk ke sini ya, jadi belum untuk umum. Kita akan nunggu dulu. Kang Jo ini gimana nunggu ya? Iya. Kita di sini bersama Kang Jo dari sini Sukamukti ya, ditemani. Itu juga ada menara nih, guys. Ya, alhamdulillah Bergi Garut ya. Saya berada di masjidnya Stugaba Genit ya. Kebetulan di sini lagi banyak warga ya. Jadi warga di sini itu lagi ada acara tasyakuran terbentuknya Situ Begenit dari Kampung Kiara Lawang ya. Nah, ini berpartisipasi biasa acara adat istiadat daerah. Jadi ada sesepuh, ada anak-anak juga pemuda-pemudi juganya ada ya. Sebelum kita review yang lainnya, kita ikuti video dulu ini ya. Itulah adat istiadatnya dari kampung ini ya, Kiara Lawang. Nah, ini lagi arak-arakan dari warga di sini. Sesepuh desa sini juga ada. Kita lihat ya, sekitar masjid. Inilah kondisi masjid Situba Genit. Mungkin ini disebut apa ya, jembatan atau penghubung. Mantap, ini dari besi baja mungkin ya, nggak jatuh ya. Oke, ayo kita pulang.